Kali ini saya akan membahas fungsi dan efek samping obat Excimer. Dan bagaimana jika kita mengkonsumsi terus-menerus tanpa kita berhenti dengan kecanduan obat tersebut? Nah, sebelum kami membahas lebih lanjut fungsi dan efek samping obat Excimer, bantu kami untuk subscribe channel ini agar kami terus berkarya dan terus membagikan video bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk mengetahui informasi video dari kami. Jika video ini menarik untuk Anda, jangan lupa like and bagikan video ini ke teman Anda atau ke sosial media lainnya. Inilah fungsi dan efek samping obat Excimer. Excimer adalah jenis obat yang mempunyai kandungan utama berupa CPZ atau klorpromazin yang berperan sebagai antipsikotik. Pada dasarnya, Excimer merupakan golongan antipsikotik yang berfungsi untuk mengurangi gejala psikotik atau gangguan jiwa. Sebenarnya jika digunakan dengan tepat, obat ini berguna untuk mengatasi pasien yang menderita penyakit gangguan jiwa, namun harus tetap disesuaikan dengan anjuran dosis yang disarankan oleh dokter. Penting juga untuk berkonsultasi atau bertanya dengan dokter dan ahli farmasi jika ingin mengkonsumsi jenis obat-obatan tertentu agar terhindar dari masalah-masalah yang tidak diinginkan sebelumnya. Efek samping yang ditimbulkan diantaranya adalah pusing, mual, muntah, penglihatan menjadi kabur, jantung berdebar lebih cepat, gemetar, rasa kantuk yang berlebihan, dan lain sebagainya. Jika dikonsumsi dalam dosis yang berlebihan, akan menyebabkan kecanduan, keracunan, overdosis, hingga kematian. Oleh karena itu, jangan mencoba-coba untuk mengkonsumsi obat Excimer apabila tanpa anjuran dari dokter atau tanpa resep dokter. Jika disalahgunakan oleh pemakainya, obat yang awalnya berguna untuk menyembuhkan justru akan menimbulkan dampak yang sebaliknya, yaitu dapat mempengaruhi kesehatan tubuh hingga kematian karena mempunyai sifat yang berbahaya.